Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Azuchi. Kali ini kita akan melanjutkan quest kita untuk mendapatkan kembali special item yang ada di game Dynasty Warriors 3 Extreme Legend. Kali ini giliran item Imperial Harness. Adapun stage untuk mendapatkan item itu adalah Battle Editing. Oke, ini dia di pihak pasukan Nanman. Langsung aja kita pilih stage-nya dan kita pilih karakternya. Kita gunakan si Jurong, tentunya dengan kostumnya yang kedua. Oke, kita skip aja yang ini. Oke, langsung kita set equipment-nya si Jurong. Senjatanya udah senjata keempat, Magma Wheel. Untuk item, Tiger Amulet, Tortoise Amulet, Elixir, Wind Scroll. Kita ganti aja dengan Musuh Armor dan Red Hair Saddle. Oke, biar speed kita lebih kencang. Bodyguard, bolehlah kita kasih kesempatan. By the way, cara untuk dapatin item itu, kita harus menjaga si Yonkai dan si Mengji, jangan sampai mereka kalah. Karena nanti akan muncul si Ganning dan si Sun Sang Siang yang akan ambush kedua lokasi tersebut. Dan kita juga harus mengalahkan si Ganning dan si Sun Sang Siang secara pribadi untuk mendapatkan itemnya. Langsung aja kita mulai. Kalau di awal stage kan mereka belum muncul, jadi kita main stage ini layaknya normal aja. Seperti biasa, hingga waktunya si Ganning dan si Sun Sang Siang muncul. Kita saksikan dulu cutscene-nya. Hey Meg, since we're already here, wanna take a side trip? A side trip, huh? You just wanna fight some more, eh? Don't you? That's true, but that's what makes the trip fun. I guess so. Let's show them how strong we really are. Oke, itu dia. Kita langsung kalahin aja satu persatu officer yang ada di sini. Handang sub officer. Ling Tong. Wow. Jiang Qian juga sub officer. Oke, itu dia Handang dan Ling Tong. Ada suara-suara si Da Chiao. Udah datang dia. Kita saksikan lagi cutscene ya. No need to be polite. What to do? What to do? Kita desak aja. Counter dong dengan musuh attack. Dan si Ling Tong lari. Nah, sekarang kita tinggal tunggu si Ganning dan si Sun Sang Siang muncul. Dan dia udah muncul, panjang umur. By the way, ini kita harus cepat ya ke lokasi Ganning. Karena kalau kita terlalu lama, si Mengji bisa dikalahin dengan Ganning dengan sangat gampang. Udah
Udah datang lagi Sun Sang Xiang. Yap, Gending udah jatuh. Skip aja. Yuk, dikit lagi. By the way, ini harus kita yang kalahin ya, jangan disampahin sama teman-teman kita. Yep, just like that. Skip. Lanjut ke Sun Sang Xiang. Oke, itu dia. Udah cutscene sama Meng Huo. Yaudah, kita saksikan dulu. Jatuh. Boom, boom, nice. Kita heal dulu untuk bodyguard dan kita skip dan kita tinggal tunggu lokasi special itemnya muncul. Kita udah tahu lokasinya di mana. Langsung aja kita ke situ. Skip. Yes. All right. Forward. Dan itu dia. Cek dulu di history. A valuable item has been found. Di sudut kiri atas. Langsung kita jemput special item kita. Ini dia. Yep. Udah kita ambil. Langsung aja kita kalahkan si Sun Tzu. Ada ambush. Udahlah. Halo. Skip. Oh iya, ada Lusun juga. Heal untuk bodyguard. Walah, di sana pemanah semua. Oke, Lusun udah down, sekarang Sun Tzu. Skip. Cepat tuh, Menggu. Bertahanlah. Kita ambil dulu nih item. Gak tau kah itu? Oh iya.
Heal dulu untuk bodyguard. Wow. Udah ada yang tumbang. Desak terus. Sekali dayung, dua pulau terlampaui. Keep it like this. Dikit lagi. Asalkan dia nggak ngeheal. Dan dia kalah. Langsung saja kita skip. Berapa tadi bodyguard kita yang kalah? 1, 2 skip aja. Skip aja senjata. Nah. Dan ini dia special item yang ingin kita dapatkan, yaitu Imperial Harness. Adapun efek dari item ini, kalau kita equip, kita bisa ketika kita menunggangi kuda kan biasanya tuh kalau kita berjumpa dengan musuh yang ranknya tinggi, biasanya commander gitu, itu kuda kita akan terangkat ke atas gitu kakinya. Tapi kalau kita equip item ini, kuda kita akan menabrak semua musuh, jadi nggak akan naik-naik gitu kakinya. Tapi overall item ini nggak akan kita gunakan. Ini dia. Next, 7 Star Blade ini dapatinnya di Survival Mode. Sorry, di Challenge Mode. Dan videonya udah kita buat duluan, jadi formatnya akan berbeda dengan video yang sekarang. Jadi nanti kita lanjut, bukan yang itu, yang ini, yang Lightning Bolt. Selanjutnya kita, wow, what happened? Tapi video yang cara dapatin 7 Star Blade itu uploadnya setelah video ini. Tapi setelah video yang 7 Star Blade itu baru kita upload video yang untuk mendapatkan Lightning Arrow. Oh ya, discard udah dapat yang lebih bagus ya, Tiger Amulet untuk bodyguardnya. Skip aja. Skip lagi. Wow, mantap. Oke, teman-teman, sekian dulu gameplay kita kali ini. Makasih banyak buat teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe kalau teman-teman terhibur dan suka dengan gameplaynya. Dan kalau teman-teman dulu pernah memainkan game ini, mungkin ada kesulitan atau ada tips bagaimana cara mendapatkan special item yang ada di game DW3XL ini, monggo di-share di kolom komentar. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya, yaitu kita akan mencoba untuk mendapatkan 7 Star Blade, dan setelah itu kita akan mendapatkan kembali Lightning Arrow.